Halo teman-teman, balik lagi dengan aku di channel Sad Boy XD. Oke, jadi di sini adalah penentuan terakhir ya teman-teman, tim merah atau tim biru yang memenangkan pertandingan event Zero Gravity tahun 2022 ya teman-teman. Oke, jadi di sini penentuan pemenangnya adalah tim merah teman-teman. Selamat untuk tim merah ya, sudah mencapai skor 60, dan selamat juga untuk tim biru sudah mencapai skor 58 ya. Oke, next try untuk tim biru, semoga nanti di tahun depan bisa menang juga ya. Oke, kita lihat sini hadiahnya apa aja teman-teman untuk tim merahnya ya. Cara lihatnya di mana ini? Oke, kita mungkin pergi ke kota satunya ya. Oke, di sini teman-teman. Dan kita lihat perbedaan skornya sudah pasti tim merah yang menang ya. Oke, kita ambil dulu hadiahnya. Oke, di sini kita mendapatkan furniture kursi. Oke, sudah kita ambil, dan kita akan mendapatkan piala emas ya, karena kita peringkat 1 teman-teman, atau kemenangan untuk tim merah. Waduh, kita sudah dapat nih piala emasnya. Lalu apa lagi? Oke, kita akan coba dulu di rumah ya. Oke, aku akan pakai di rumah. Pakai rumah ini aja ya teman-teman, karena aku yang lainnya belum aku dekorasi tuh, cuma rumah ini doang. Oke, kita sudah masuk ke dalam rumah Sad Boy. Ini rumahnya Sad Boy, belum selesai aku dekorasinya teman-teman, karena masih males nih. Oke, aku kan pakai pasang pialanya di sini aja ya, nanti aku akan susun. Oke, kita lihat dulu pialanya besar atau kecil teman-teman, aku nggak tahu. Waduh, kok di sini? Oke, kita begini aja. Untuk pialanya mungkin berada di mainan ya. Mana ya? Nggak ada sih di. Kemungkinan berarti di hiasan dong. Bentar teman-teman, kita cari pialanya. Kok nggak ada ini? Oh, ternyata ini teman-teman. Kita langsung saja ambil pialanya. Waduh, kita masukkan di atas sini ya. Bentar, kita setting dulu kameranya. Oke, segini aja. Kita lihat dulu. Waduh, pialanya keren sekali teman-teman. Warnanya emas ini. Untuk teman-teman yang tim biru sudah dapat juga piala silver ya. Yang penting kita tim merah dan tim biru sama-sama mendapat piala teman-teman. Jadi jangan bersedih ya untuk tim biru, karena kita semua pasti menang kok. Oke, jadi di sini aku mau ngapain lagi? Kita mau lihat dulu yang lain-lainnya teman-teman ya. Siapa tahu ada hal-hal yang unik lainnya. Oke, di sini aku baru sadar ternyata gems aku sudah diisi oleh PKXD ya, udah dikasih sekitar 1000 gems ya aku dikasih ini, dan koinnya juga aku dikasih juga. Dan terima kasih untuk tim PKXD. Waduh, ini ada paket baru teman-teman, yaitu 4 tahun Juli eksklusif items apa ya teman-teman, Happy Independence Day. Oke, ada topeng Spider-Man tadi aku lihatnya teman-teman. Oke, ini America Style. Oh iya, bukan ya, ini superhero teman-teman, America Heroes, karena ada Spider-Man dan itulah pokoknya, aku nggak tahu itu apa teman, tapi harganya beli mahal banget tuh teman. Oke, ini American Heroes. Aku nggak tahu kemungkinan aku beli atau nggak, atau aku ada dikasih nih, aku lihat dulu ya. Kayaknya enggak, karena masih ada item itu teman, aku nggak ada dikasih bajunya, jadi kita nggak bisa review teman. Atau mungkin nanti aku bisa beli ya, atau nggak bisa ya. Karena tuh mahal banget teman-teman, 64.000, kalau tambah pajak kan bisa sampai 70.000-an lah. Oke, jadi di sini kita mau klaim dulu untuk hariannya. Ini aku pakai itu ya teman, pakai XD Plus, jadi nggak perlu nonton iklan untuk mengklaim semuanya. Oh ya, nanti aku kan bakal buat giveaway untuk XD Plus ya, karena hadiahnya murah, jadi ya kita mungkin untuk 3 orang nanti ya, tapi bukan sekarang ya teman-teman. Oke, kita klaim-klaim dulu. Oke, jadi di sini masih ada 3, tapi aku malas klaimnya. Aku
Ini udah lama banget nggak buka XD teman-teman, udah 3 hari atau 4 hari. Makanya aku jarang bikin konten karena ya ada kesibukan lainnya juga teman-teman. Oke, apakah cuma itu doang untuk kemenangan tim merahnya? Apakah eventnya sudah selesai teman-teman? Ya tentu pasti belum ya, karena ini hanya untuk kemenangan aja. Oke, di sini aku mau lihat event pasnya masih berakhir 6 hari lagi ya teman-teman, atau 1 minggu lagi lah, kurang 1 minggu kurang. Oke, kita mau ngapain sih? Aku gabut teman-teman. Kita mau datangin teman aja ya. Oke, di sini ada Elektra juga online dan teman-teman aku yang lainnya juga belum online nih. Nah, ini kalian teman-teman lihat di sini pertemanan aku ada 300 dan yang berkurangnya, yang kurangnya ada 3 lagi. Jadi teman-teman bisa add aja ya nanti ya. Oh ya, ada yang bilang, "Bang, kenapa pertemanan aku nggak diterima?" Masalahnya di sini nggak ada satupun teman-teman. Aku nggak tahu ini bug atau memang fitur dari kreatornya teman-teman. Jadi aku nggak bisa terima karena nggak ada di sini. Oke, itu ya karena bukan karena aku sombong atau karena nggak mau ya, karena nggak ada itu. Oke, di sini ya nggak ada lagi ya teman-teman. Nanti aku coba review lainnya lagi. Oke, selamat untuk sekali lagi, selamat untuk tim merah dan next try untuk tim biru ya. Semoga nanti di tahun depan aku akan pilih tim biru juga biar adil ya. Tahun ini tim merah dan tahun depan akan tim biru juga. Oke, selamat selamat tinggal dan dan sampai jumpa di next video aja ya, karena aku ingin mengisi mengasih informasi tentang kemenangan tim merah ya. Oke, kita tim merah, kita bilang dulu. Mana nih? Maju merah. Aduh, malah nge-lag.